Menunaikan haji pasti menjadi impian setiap umat Islam kerana peluang melengkapkan rukun Islam kelima yang menjadi pegangan hamba kepada Yang Maha Esa. Lazimnya kita melihat kebanyakan yang mendapat peluang itu apabila sudah berumur. Ada dalam kalangan jemaah haji warga emas ini yang masih sihat untuk pengurusan kendiri dan ibadah haji, namun ada juga yang tidak mampu kerana faktor perubahan cuaca, keadaan kesihatan, psikologi dan fizikal. Kami haji lah, pergi dekat Arafah, semua kan, Mina semua. Niat makcik memang nak ambil haji lah, belum dapat haji yang mampu kan. Niat makcik nak ambil haji lah, itu bukan niat makcik. Kau dapat biarlah haji yang mampu kan. Tapi makcik ni merotak memang tak dapat agaknya. Kaki tak boleh jalan. Kalau boleh nak merotak orang bantulah kalau boleh. Kalau boleh nak merotak makcik tak apa. Kalau boleh naik kereta tolak ni boleh naik. Kalau boleh naik kereta tolak makcik tak pergi. Ha. Semangat makcik tu memang nak sendiri nak merotak rasa hati tu kan. Apapun keadaannya, sudah tersurat jemaah haji warga emas ini terpilih untuk menjadi tetamunya. Bahkan mereka sudah pun berada di tanah suci memijak tanah haram ini. Bagi yang tiada pengiring, kepada siapalah mereka hendak bergantung harap? Nak pergi juga sebab seruan Tuhan kan, rukun haji kita yang rukun Islam kita yang kelima. Nak pergi lah, dah dapat tu nak pergi juga. Itulah nak pergi. Dia orang kata tak ada masalah ya. Makcik tanya juga betul-betul ke sebab makcik macam ni. Nak buat tu dia kata insya-Allah ada, dia kata. Ada orang tolong. Program ini diperkenalkan bertitik tolak terdapatnya kes jemaah haji lanjut usia yang hilang di Tanah Suci, terutama semasa kemuncak ibadah haji di Masyair yang tidak dapat dikesan sehingga 7 tahun kemudian barulah tindakan selanjutnya dapat diambil. Program warga emas ini telah diperkenalkan oleh Tabung Haji lebih kurang dalam 18-17 tahun dahulu. Program ini diperkenalkan ada sebab dia. Sebab sebelum program ini diperkenalkan, banyak jemaah haji kita semasa berada di Arafah, di Mina, kebanyakannya jemaah haji kita hilang. Hilang kemudian tak dapat dikesan sampai kita terpaksa kena mengisytiharkan 7 tahun kehilangan itu, baru sijil kematian dikeluarkan ataupun disahkan oleh mahkamah. Jadi pihak pengurusan pada masa itu telah membuat satu kajian di mana perlu ada satu program yang mana yang tua-tua ataupun yang hilang akal ataupun yang damasya ini diwujudkan ataupun dikawal supaya mereka tidak berlaku kehilangan semasa di Arafah dan Mina. Oleh kerana itulah maka wujudnya program warga emas ini. Perancangan yang baik membolehkan 50 jemaah dalam kalangan mereka dibantu oleh pengiring yang dilantik oleh TH 24 jam meliputi setiap urusan, dan ini pastinya amat membantu jemaah haji warga emas ini. Ini program jemaah haji warga emas. Dan sekarang yang tengah sedang berlangsung ni, kita buat temuduga kepada calon-calon warga emas yang kita rasa berkelayakan lah untuk dimasukkan dalam program tersebut lah. Yang akan kita temuduga dan kita akan pilih sama ada dari sudut kelayakan, dari sudut perubatan, mentally dan juga dari sudut agama. Tidak kira bagaimana usia, keadaan dan keupayaan mereka, mereka harus dilayani selaku tetamu Allah Yang Maha Agung. Baik, seramai lebih kurang 50 orang jemaah haji yang bertuah akan dipilih untuk melalui proses temuduga jemaah haji warga emas ini. Satu program yang diaturkan oleh pihak Tabung Haji bagi membantu mereka yang memerlukan. Jadi sekiranya mereka melepasi proses tapisan temuduga ini, mereka akan dibantu secara one-to-one ataupun satu dengan satu di antara jemaah haji dan juga petugas Tabung Haji yang dilantik. Dan seterusnya mereka ini akan dibawa untuk menyempurnakan ibadah haji mereka di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina, terutama yang melibatkan ibadah dah melontar dan sebagainya. Jadi diharapkan melalui program ini, jemaah haji yang betul-betul memerlukan dapat dibantu untuk menyempurnakan haji mereka seterusnya, memperolehi haji yang mabrur insya-Allah. Laporan Syam Isha dari Makkah, Arab Saudi untuk RTM.